Salam sejahtera dan selamat jumpa lagi ya. Sebenarnya hari ini kita nak cerita apa itu data besar, big data dalam bahasa Inggeris. Ya. Ialah satu set data yang sangat besar, kompleks, yang sukar dalam proses di penggunaan alat proses data-data yang sedia ada daripada kecil hingga ke besar. Ya, ciri-cirinya adalah dari jumlah volume data yang dihasilkan sangat besar daripada asalnya. Okey, lain velocity, kelajuan data-data dihasilkan dan diproses dalam dalam satu data yang besar. So, pelbagai jenis data termasuk apa sekalipun yang dimasuk dalam penstrukturan sesuatu data. Dan ada juga apa kegunaannya data-data ni. Ramai ada orang tanya saya sebenarnya sebab semalam kita ada forum tentang online mengenai dengan data besar. Apa kegunaan data besar ni? Sebenarnya ia satu kita boleh kelaskan kepada data-data untuk wawasan pelanggan. Contohnya kita sebagai pelanggan, kita tahu apa tingkah laku, keutamaan, so tindak balas pelanggan. Kita boleh buat kajian dari data. Terutamanya dalam memperbaiki apa perkhidmatan dan produk yang kita berikan. Contohnya produk juga, so kita boleh nampak. So kita boleh buat analitik ramalan satu lagi, iaitu meramalkan trend masa depan. Contohnya kita nak tahu apa orang nak beli tahun depan. Raya ni orang kita boleh dapat melalui data. And then keperluan pelanggan, apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelanggan dari masa ke masa, yang mana kita boleh mengkaji, buat mengatasi dan mengambil risiko untuk kita dapatkan melalui data tersebut dan kita boleh berniaga. So kita tak syok sendiri kan, orang cakap. So apakah kecekapan operasi dengan mengoptimalkan, mengurangkan pembaziran daripada data-data ni, kita boleh memperbaiki seluruh kecekapan dan kepantasan berasaskan data. Cuma contohnya kalau telemedik, telemedik selalunya dia dapat data ni secara cepat mengenai identiti seseorang pelanggan dia. Okey, just key in dia boleh semua dapat data. Okey, ini dalam telemedik. Okey, begitu juga dengan data-data untuk analisa produk kita terutama dalam pasaran Malaysia. Ini saya bagi contoh untuk analisa pasaran. Kemudian personalisasikan, iaitu menyesuaikan produk perkhidmatan, pemasaran pelanggan, individu, tingkah laku dan terutama kita boleh tanya apakah human behavior. Sebagai contoh, kita dan apa keperluan harian kita buat kajian. So, dengan data ini, kita boleh mengurangkan risiko. Kita boleh dengan pasti risiko menilai analitik dan sebagainya. Kita tahu apa yang kita tahu. Okay, kita boleh merancang, kita boleh tanya juga. So, lagi satu, kita boleh dengan data-data
kawasan. Contohnya kita nak buat event tu, kita nak buat kelebihan dia, kita nampak trend masa kini, so kita